Oh. Tak ada soalan panas. Kita nak mempromote TV apa filem ni. Okey. Okey, malam ini kita berada di malam gala filem Giovanna 3, Perhitungan Terakhir. Ini adalah filem penghabisan untuk Giovanna yang diadaptasi daripada drama di TV3, dan kali ini kita akan menonton pengakhiran ataupun penamat untuk filem ini bersama dengan watak utama. Ini dia Giovanna Sari. Kita selongkah baliklah. Mungkin 3 tahun yang lepas penggambaran dibuat. Ya, saya, betul, okay. Betul. Dia dibuat secara orang kata berterusan, Giovanna 1, 2 dan 3. Mungkin kita sorakkan balik watak ini sangat penting ya. Watak you penggerak utama dalam filem, antara yang kekuatan untuk Giovanna adalah Giovanna Sari. Siapa yang nak sangkalkan lagi? Botak. Okey, betul. Botak. Betul. Okay, botak. Yang tak kisah Abang Budi. Yang penting bagi saya lah kan. Giovanna 1 ni, Giovanna Sari meletak botak sebagai seorang antagonis. Tetapi bila filem Giovanna keluar, botak bila masuk dalam satu masalah bersama dengan Shahnaz Ahmad. Okay. Siapa yang menonton Giovanna filem yang pertama tahulah lantodak. Okey. Dan bila botak Giovanna bebas, siapa yang menonton Giovanna 2 tahu apa yang berlaku. Pada ending cerita Giovanna 2 tu, kita dapat melihat, menyaksikan kekasih daim mati. Okey. Jadi dekat situ Giovanna 3 memang meletakkan botak berada di satu ras yang lebih mencabar dalam kehidupan dia. Kerana untuk mengharungi suasana, mengharungi kehidup apa peristiwa itu. Benda dah lepas kan. Memang satu pengalaman yang mendewasakan diri botak sendiri saya. Satu tu ada main karakter, tapi segalanya orang kata dia dah boleh terpapar dalam skrin. You boleh buat semua tu. So, karakter memang you dah, I think makanan you lah watak sebagai botak ni. InsyaAllah. Okay, dalam Giovanna 3, mungkin kita selongkar balik babak-babak yang mungkin tak dapat dilupakan ataupun sukar lah untuk dibuat. Babak yang tak dapat saya lupakan untuk Giovanna 3 adalah ketika saya bergelut dengan Daim. Pergaduhan Daim itu Zahiri Azim yang bawa watak Daim tu, yang kita sedia maklum watak dia memang baik. Tetapi bila di Giovanna 3 dia twist 360 daripada seorang yang baik kepada yang kita pun tak sangka. Dekat situ botak tercabar. Dan ada satu scene yang saya suka sangat, iaitu pergelutan antara Daim dan juga saya. Botak, di mana kami bergaduh seperti adik beradik. Semua sedia maklum Giovanna kehidupan seperti berkeluarga. Macam pelajar-pelajar Akademi Fantasia pula, duduk dalam satu tempat, tetapi pelajar-pelajar Akademi Fantasia kena menyanyi. Kami tak, kami kena bergasak. Jadi adalah sikit-sikit samalah. Cuma beza dia, kami aksi, kami Giovanna, bukan penyanyi. Okey, di tengah-tengah orang kata penonton-penonton di orang kata disogok dengan filem-filem Mat Salleh apa semua, dan kemerosotan orang kata orang pengunjung kita, penonton-penonton tak ramai dah nak pergi ke Pawagam sebab ada itu ni sebenarnya kan. So mungkin harapan you untuk filem ini, untuk orang kata meramaikan lagi, mungkin ada rangka promosi yang akan dibuat nanti, dan juga macam mana pula peranan Giovanna Sari sendiri untuk menyeru semua peminat-peminat ni untuk datang menonton di Pawagam. Saya tak boleh nak paksa. Hati-hati kita mana boleh dipaksa. Jadi saya nampak sebenarnya penonton-penonton menanti filem-filem yang berkualiti seperti filem-filem yang dah berjaya sebelum ni, Munafik, Polisivo dan sebagainya. Untuk kualiti saya percaya memang perlu ada peningkatan dalam lakonan untuk setiap pelakon, termasuklah saya. Saya cakap ni untuk diri saya sendiri. Producer-producer banyak di luar sana yang punya, ramai yang punya juta-juta ringgit untuk menghasilkan filem. Mereka menunggu, menanti untuk melihat ada lagi, ada tak talent-talent yang boleh mereka angkat untuk berada dalam satu karya yang bagus. So Giovanna 3 ni boleh menjadi satu aras kepada saya, kami ni semua, benchmark kepada kami semua untuk dapat peluang tawaran seterusnya dalam filem. Kepada penonton-penonton, mungkin ini juga benchmark untuk anda melihat dan menilai apakah perfilman industri kita ni semakin merundum ataupun semakin rancak. Bagi saya semakin rancak. Nak tengok hebatan saya dalam Giovanna ni, confirm korang kena tengok dan nilai sendiri.
untuk orang kata anda untuk menyeru kepada kawan-kawan apa semua, jadikan viral di sosial media, mungkin dapat membantu meningkatkan lagi orang kata kutipan untuk filem ini. Dijangka 29 September ini datang ramai-ramai di Pawagam. So anda mungkin kata akhir daripada Johan. Terima kasih kepada peminat-peminat Budi. Saya anggap anda adalah peminat-peminat Budi kerana anda mengikuti blog Budi. Semestinya saya berharap untuk anda mendoakan saya dan juga Budi supaya kami terus aktif dalam industri. Setidak-tidaknya tanda sokongan anda, marilah kita menonton Juvana 3 pada bermula pada 29 September nanti, yes. InsyaAllah. Alright. Yes, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Bye. Thank you, Budi. Okay.